Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh kepada semua kalangan, tak terkecuali kalangan artis. Seperti yang tengah dirasakan oleh vokalis band The Massive, Rian Eki Pradita. Musisi itu rela menjual 2 unit rumah miliknya. Pandemi COVID-19 hingga kini masih berlanjut. Hal itu membuat banyak orang untuk memutar otak agar bisa bertahan hidup. Bukan hanya kalangan rakyat biasa yang merasakan dampaknya, namun terjadi pula pada kalangan artis seperti musisi Rian Eki Pradita. Ia harus menjual kedua rumahnya agar bisa menyambung hidup. Melalui unggahan Instagram pribadi miliknya @rianekipradipta pada Kamis 30 September 2021, Rian menjual rumahnya yang berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ia memasang harga 3,5 miliar rupiah untuk rumah tersebut. Sebelumnya, Rian juga menjual rumahnya yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Rian dan istrinya mengaku dengan berat hati harus menjual rumah itu. Rumah yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan merupakan rumah yang sudah lama ditinggali oleh Rian dan sang istri. Tribuners, nantikan selebriti on style lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.